Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tidak lupa selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Oke, kali ini masih bersama dengan Tuh. Tutu. Kita mau kemana? Kita mau kemana ini? Mau Jalan-jalan. cari apa? Jalan-jalan. Kita mau cari takjilan. Takjilan dulu. Cari takjilan. Lah iki langsung lebok ke kontak lho, iki ngedangi kok lho. Piye? Kamsute iki. Oke, kita berangkat dulu ya, Bro. Apa namanya? Stan. Gapura. Ini ciri khasnya adalah pohon besar ini. Lihat kan tuh, pohon besar itu. Nah, ini adalah ciri khasnya kalau mau masuk kampung kita ya. Nah, kita sudah mulai keluar dari kampung, lewatnya hutan-hutan. Jadi lewatnya hutan teman-teman, kalau kita mau ke pasar, mau ke terminal, mau ke stasiun, atau mungkin sekolah. Jadi kita harus keluar hutan, lewat hutan dulu. Karena posisi kampung, posisi desa kita itu ada di dalam hutan. Jadi di tengah-tengah hutan, terus di gunung gitu, teman-teman. Jadi kalau mau ke pasar, mau ke manapun, nah ini harus lewat hutan. Naik turun gunung gitu, teman-teman. Nah, ini kita sebentar lagi mau turun ini. Ini namanya turunan Bukit Pelangi. Bukit Pelangi. Turunan Bukit Pelangi, teman-teman, sini. Nah, kita mau turun. Turunnya enggak terlalu panjang ya sebenarnya ya. Tapi curam. Pendek tapi curam. Dulu waktu belum di aspal, ini jalan seperti sungai. Jadi batu-batu besar itu banyak sekali di sini. Batu-batu besar. Terus kalau mau naik susah ya. Susah banget kalau mau naik. Tapi karena sekarang sudah dibangun, sudah di aspal, ini mempermudah akses masyarakat yang ingin bepergian atau berjualan atau apa, beli barang ataupun sekolah ya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah selesai turunannya. Jadi kita sudah tataran lagi. Itu teman-teman, dan ini di depan ini juga apa, dulu tempat wisata ya, dijadikan sebagai tempat wisata alam. Jadi hutan, ada kolam renangnya di sini. Ini kolam renang samping kiri, ini kolam renang. Tapi itu masuknya di depan itu teman-teman, tuh. Pintu masuknya. Tuh. Nah, di sini pintu masuknya ya. Terus ada air terjun pula di sana. Air terjun, kemudian ada apa namanya? Yang bergelantungan itu apa namanya, enggak tahu ya. Jadi dijadikan sebagai tempat wisata, tapi tidak lama karena pengunjungnya tidak terlalu ramai. Lekai. Lekai ibumu pas. Pas kayak ibu itu ibunya tuh. Golek ayam jari ini, jaluk ayam. Golek bukonan. Tinggal etan. Jupu anak ibu jupu engko. Lagi mau ditelepon gak iso. Gak enak. Oh, ya wis. Enak nomor apa? Ora duwe nomere nang ngono ngene ayah rene. Mbo? Aku ora ngerti kok. Ora ngerti nomere. Aku ora enak ke jeteke. Wong mau ngebel aku sik kon ngebel kok. Jare nomere ibu ki gak eneng. Ya wes kana lek beli. Kudanan ora mau. Wah, yo kudanan. Wes, yuk kita berangkat lagi yuk, lanjut perjalanan. Tua dari orang ya, Pak Tani di sawah tuh. Kita mau beli ayam dulu. Ayam goreng. Mbak, ada sawah.
Selawo cari ayam sayap dek menteri banyak tuh di sini harus ikut antri nggak ikut antri nggak dapat ayamnya sini ikut antri depan sini. Oh, di sini juga ada dua tuh. Antri ya. Di sana juga ada yang jualan. Ya, antri ayam. Ya. Saya antri dua. Pahayane tiga. Pahannya tiga saja. 21 ya. Pahan saja. Ada enggak ya? Oh ada. Oke, matur nuwun. Selesai. Ganti tempat. Pes dek, yuk pindah tempat. Kita cari. Botok. Niki botok, Mbak. Botok apa ya? Botok napa, Mbak? Kita cari botok, pesenane botok tadi. Botok apa, Mbak? Orang ini botok. Ini pesenan. Nah. Ini botok. Sambil kita lihat ya. Ini ada ayam. Bergedel. Tunggu dulu, antri. Tuh, nonton mau antar. Tuh. Masih rame ya. Waktunya. Aku beri buka puasa. Ini botoknya dua. Paringi bergetel. Niki bergetel toh, Mbak? Nggih. Okay. Okay. Paringi pintenan bergetele? 3000-an berarti 3. Bergetele 3 saja. Ini udah dia bae udah siapke ini. Kasih 2, Mbak. Mumpung daripada pindah-pindah juga ada. Adiknya yang jualan tuh. Adiknya yang jualan. Tiga. Nah, bergedele tiga. Ini ku dua, terus minumnya dua, Mbak. Satu itu enggak apa-apa. Satu mawon, Mbak. Buahnya satu saja. Tuh. Setunggal mawon. Nah. Dah. Saya rasa sudah cukup. Mau apa lagi? Sudah. Bakwan jagung ketinggalan ya, Mas? Ya, alhamdulillah. Tuh bakwan jagung. Lah garek piro? Ya Allah. Garek telu itu. Karek telu ya, ya wis telu ya rapopo. Sing loro bak anu tahune. Niki Mas, niki mawon, bakwan kali tahu.
Lah garik telu serauman. Kurang gak sih? Iya. Untuk beli dulu. Jebret. Tuh. Matur nuwun. Ya. Is komplit. Sudah komplit tuh, is komplit tuh. Kita mampir beli nanas dulu. Sirup nanas. Sing nanas, Dik. Ambilin sing nanas. Sing nanas kita lagi golek ana sing tulisane nanas. Iki frambos, iki frambos. Iki frambos. Ya iki lah, iki kecil gak apa-apa, penting nanas. Nah, kita. Nanas. Heeh, ya. Ya. Karo sabun sisan. Beli sabun sisan, sabunnya habis kok. Sini, Dik. Dik. Mending gun sabun. Sabun besar. Nih. Satu. Dua. Terus yang zinc, zinc hijau. Zinc hijau. Nah. Nih. Zinc hijau. Sabun mandi. Tutup antri. Antri dulu tutup. Lah setan tutup. Ternyata gerimis, teman-teman. Kita mau pulang ternyata gerimis. Ya tuh ya. Iya nak gerimis tuh. Hah? Balik. Eh, gawa mantel peramu itu ya. Gawa mantel pura itu lek sik tuh. Aneh mantelnya pura coba. Kita lihat gawa mantel enggak. Oh, ada mantel. Ayan, kok nak udan terus iso gawa mantel. Gitu. Ini taruh di bawah saja. Taleni, Dik. Taleni. Talenan. Taleni, Dik. Iki lho ngene iki lho taleni. Ayah isone apa masuk gak iso? Oh, tuh. Aku mau naleni dulu. Nah. Ya, keret. Neh. Taleni neh ngene mau neh. Lebok kene. Iki lho dilebok ngene iki. Nah, lebok kene tarik. Iki tarik. Tarik. Yo, srut. Nah, wis. Dah, kita mau pulang dulu ya. Terima kasih semuanya yang sudah berkenan mendelok video kita kali ini. Kegabutan sore-sore cari takjil dan makanan minuman berbuka puasa. Terima kasih semuanya, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan yang terpenting tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah tuh. Dadah.